dia pasti akan menyebarkan berita tentang pernikahanku pada ibuku. Dia harus kita cari, ayah, dan kita bungkam mulutnya. Iya. Tenang saja, Suma. Tetaplah di sini, biar ayah mencari. Orang jahat itu malah diketawain. Ya apa sih? Bukankah pemuda itu yang dicari Nyai? Apakah Nyai tidak tahu bahwa putranya sedang melangsungkan pernikahan? Aku pernah berjanji pada Nyai bahwa aku akan menyampaikan pesannya agar ia cepat pulang. Ibunya sedang menunggu. Aku harus menyampaikannya. Janji harus ditepati. Ada orang gila kemari, Kakak. Dia bukan orang gila. Dia tukang rumputnya, tukang Martoloyo. Mau apa dia kemari? Cepat usir dia, Kakak. Mau mencari keonaran? Atau kau mau cari makan? Tidak. Aku mendapatkan pesan dari Ibu Andika. Andika disuruh cepat pulang. Ibu Andika menunggu di rumah. Kurang aja! Ibu siapa? Ibuku tidak tahu! Pesan sudah aku sampaikan. Andika, percaya atau tidak, terserah Andika sendiri. Pembohong! Pendusta besar! Kamu tidak pernah bertemu dengan ibuku. Kamu datang kemari hanya mencari makan dan hanya menjadi pengemis. Hah? Hai, lawan aku. Ayo lawan aku. Ayo. Kakang sudah, Kakang. Dia bukan tandingan Kakang. Aji Basu Pamungkas. Kau belum lupakan aku, Pusponegoro? Minggir! Aku mau lewat! Tidak! Aku akan membungkam mulutmu untuk selamanya! Kurang ajar! Kalian bersihkan luka-luka Kanjengmu Gendowo. Sendika Kanjeng. Siapa yang melakukan ini? Si Grandong. Grandong? Bersihkan luka-lukanya Gendowo. Iya Kanjeng. Kenapa Gendowo? Tidak apa-apa. Mungkin perutmu sesakit. Napasmu sesak? Coba kemari. Ayo kemari. Buka baju. Buka, tunggu apa lagi?
seperti disengat lebah, Kanjeng. Kamu luka dalam, Gendowa. Bekas telapak tangan siapa ini? Kamu berkelahi? Ayo terus terang. Selama ini kau kuanggap sebagai abdi dalam yang jujur. Kamu berkelahi. Lalu bekas telapak tangan siapa ini? Siapa yang memukulmu? Seorang pengantin, Kanjeng. Tahu namanya? Tidak, Kanjeng. Pengantin di kampung apa? Randu Alas? Injih, Kanjeng. Aku tahu siapa pengantin itu. Arya Soma, bukan? Jaga. Besok sore kau tidak usah cari rumput. Siapkan kereta. Aku mau diajak kondangan ke rumah Demang Mata Singa di Selawi. Sendiko, Kanjeng. Kamu tidak ngarit? Tidak, Kang. Kanjeng menyuruhku istirahat. Enak benar. Aku ikut ya, Kang. Dulu kamu dipukuli orang, kamu diam saja. Kamu ini laki-laki, jangan seperti perempuan, ya kan? Kalau di Kadipaten Tegal ini orangnya seperti kamu semuanya, bakal repot. Tanah dan rumah diserobot orang, diam saja. Sebab kamu takut. Ya, ya. Kakang, aku terus ini, Kang. Tidak ikut ngarit. Tidak, aku ada urusan, Kang. Ya, ayo. Sudah. Hei, jangan lupa nanti malam. Aku ajari kau ilmu jempolan. Ya, insya Allah. Saudara, untuk apa kalian mencegat perjalananku? Jawab pertanyaan kami. Jika musuh dalam cakra, kita dalam pancer tunggal dengan langkah tiga, bagaimana wacananya menurut kitab Sumala? Aku tidak akan memberikan sandi wacana kepada orang yang belum aku kenal. Cepat katakan. Sesudah itu kau kami biarkan melanjutkan perjalanan. Tidak. Aku tidak mau wacana mulia ini disalahgunakan untuk merusak. Minggir. Tunggu. Katakan. Atau kami menggunakan kekerasan. Terserah. Kalian tahu, bukan aku yang mulai. Keras kepala. Mengagumkan. Baru kali ini aku melihat seorang wanita mampu melakukan sedahsyat itu. Thank you.
Hey! 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 Hey!